ada orang-orang yang akan menghuni surga tidak hanya sekelas dengan Nabi, tapi dia akan berhimpitan, bertetangga, sangat dekat dengan Nabi SAW. Siapa mereka itu? Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan pemerhati anak yatim akan begitu lekat di surga seperti ini. Nabi menggambarkan dua jari yang saling berdekatan. Bagi Anda pendamba surga, bagi Anda pengharap surga, ada tawaran indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya surga biasa, tapi surga sekelas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setingkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berdampingan, beriringan, kebersamaan yang sifatnya abadi dan tidak terpisahkan. Pemerhati anak yatim. Melalui ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, saudara-saudariku seiman khususnya, mari kita wujudkan mimpi kita untuk meraih surga bersama Nabi dengan bisa mengaplikasikannya melalui perhatian terhadap anak-anak yatim. Tanggal 14 Januari 2022, nama-nama yang ikut sedekah patungan pada sapi Jumat Barokah. Yeah.
Allah Ta'ala azadahu wa rasulahu.
yakinkan kepada diri kita kalau sedekah dan lain sebagainya itu nambah harta kita. Bagi orang awam, orang yang baru pertama kali, ya gak bisa dia sedekah lillahi ta'ala. Pasti biasanya orang itu, wah saya mau sedekah supaya saya tambah kaya. Ya gak apa-apa, kerjakan dulu seperti itu. Sambil belajar ikhlas. Nanti kalau sudah ikhlas, pikiran seperti itu akan hilang. Kalau bagi pemula kan pasti gitu, mengeluarkan zakat ya, mengeluarkan sedekah supaya apa? Tambah sugih. Supaya umurnya tambah panjang. Nanti ada keutamaannya sedekah apa? Yudfi'u ghadab Rabb, mematikan amarahnya Allah supaya Allah enggak murka sama saya. Sedekah supaya apa? Supaya saya jauhkan dari penyakit. Ya sudah, niatkan seperti itu dulu enggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah naik ke derajat-derajat yang berikutnya, sudah tidak mengeluarkan apapun kecuali ingin mendapatkan keridhaannya Allah. Sudah enggak penting lagi mau kaya, mau kaya. Saya dapat ridhaannya Allah itu saya sudah paling kaya. Jadi kalau orang itu cara pandangnya akan berubah dengan terus belajar. Terus belajar dan beramal, itu cara pandangnya akan berubah. Kalau belum, ya cuma dengan ada embel-embelnya ini kan supaya nyemangatin kita. Terus kita belajar, kalau sudah belajar, sedekah buat apa? Bukan buat tambah kaya, supaya dapatkan ridhonya Allah. Setiap amal perbuatan baik itu karena ridho. Saya lakukan karena ridho. Lah kalau hartamu tidak bertambah loh, kalau saya dapat ridhonya Allah itu saya paling kaya di muka bumi ini. Keridhoannya Allah lebih daripada harta yang saya sedekahkan. Nah ini cara pandangnya sudah berubah. Nah itu butuh proses supaya merubah mindset manusia. Jadi kenikmatan ini enggak, nikmah ini atau rezeki ini enggak semuanya harus bersangkut paut dengan uang. Ada rezeki anak saleh, ada rezeki zaujah saleh, istri yang saleha, ada rezeki kesehatan, ada rezeki, enggak semuanya uang. Kita sendiri kalau punya akal aja disuruh milih, seandainya ada hanya ada dua pilihan, enggak ada yang lain. Kau hari ini dapat 2 miliar tapi stroke seumur hidup, atau enggak dapat 2 miliar tapi sehat walafiat, suruh milih mana? Masih milih sehat kan? Karena sehat lebih mahal daripada 2 miliar. Nah tujuannya kita mikirkan seperti itu apa? Supaya kita nyadari kalau rezeki itu banyak. Rezeki itu bukan hanya yang bersangkut paut dengan uang. Ketika engkau dikasih 2 miliar stroke selesai sudah, apa manfaatnya punya 2 miliar? Tapi ketika kau tidak dikasih uang sebanyak itu, tapi kau sehat, dengan kesehatanmu kau bisa dapatkan 2 miliar. Jadi ada orang yang berbuat sesuatu karena kowe kok masa Allah tuh orang tahu ninggalke sholat duha ben aku sugih karena. Jadi duhanya karena apa? Itu sudah nggak apa-apa, itu pertama kok. Tapi nanti dia akan belajar. Kenapa kamu sholat duha? Untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Karena ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Saya ngerjakan apa yang dicintai sama Nabi. Saya ngerjakan apa yang dilakukan sama Nabi. Bagi saya yang mengaku cinta kepada Rasulullah, saya harus cinta dengan apa yang dilakukan sama beliau. Nah ini sudah mindsetnya berubah. Tawil umurana dan panjangkanlah usia kami ya Rabb. Wasabit imanana dan tetapkanlah iman kami. Wa ilal khairi karibna dan kepada kebaikanmu dekatkan kami. Kepada ampunanmu, pertolonganmu, ridhamu, rahmatmu dekatkan kami. Wa'an syari'atina dan dari segala keburukanmu jauhkan kami. Dari segala bala, musibah maupun fitnah. Dan dari segala keburukan baik yang datang dari jin, syaitan, manusia dan makhluk-makhluk lainnya jauhkan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah negeri kami Indonesia tercinta ini ya Rabb sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan lindungilah saudara-saudara kami dimanapun berada di negeri-negeri Islam lainnya, insyaallah taala beliau akan selalu dalam ridho dan rahmat-Mu ya Rabb. Wa balligh muradana dan sampaikanlah hajat kami, wa muradahum dan para tamu rumah doa anak yatim, baik urusan duniawi maupun ukhrawi, dengan berkah syafaat Habibana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barakati ummil Qur'an misallil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa lad-dhalin.